Mas Galo. Kameramen. Sing, kameramen. Jen, aku pengen nanya pada suatu saat. Pak. Nah, apa ini? Di herping. Herping apaan sih ini? Enggak ada apa-apa. Wah, ada sampah, Bro. Kita bukan herping, tapi kita ngambil sampah-sampah yang kita pinggirkan. Karena kita lagi di pinggir laut nih. Nah, untuk teman-teman belum tahu nih, saya lagi di Kebumen. Gue lagi di Kebumen di daerah pantai di sini, nama pantainya gue lupa tadi. Nah, kita hari ini mau pelepasan anak penyu, penyu lekang. Nah, penyu lekang itu adalah salah satu spesies penyu kecil, ya jenis penyu yang kecil. Kayak gitu. Nah, di sini kita ditemenin oleh ada Mbah Wanto, ada Mas Galuh, ada Kak Jendeti. Kayak gitu. Jadi hari ini bakal seru banget karena ini salah satu pengalaman yang akan menjanjikan. Oke, langsung aja kita tunggu mereka sambil kita pindahin sampahnya kita bawa ke pinggir-pinggir. Yuk. Kayak film Finding Nemo ada penyu yang kamera main gua mana? Sini. Ini kecil ya. Oh. Ada bra gemes banget. Oh. Iya tinggal gede ya. Mau tambah? Sini. Ini enggak apa-apa. Nih, teman-teman. Ini penyu. Penyu tadi ini namanya? Penyu apa? Apa namanya tadi? Lekang. Lekang nih, teman. Nama panjangnya lekang oleh waktu. Ini yang babynya, ini usia 2 bulan. Yang ini lekang ini yang kalau di sulcata paling 10 cm ini. Nih, segini. Nih, teman-teman. Terus di sini sihat-sihat banget, kalian bisa lihat tuh. Kalau dari plastronnya ini keras, ininya pas juga karapasnya. Sehat ini. Nih, banyak lagi jenis bawah-bawah nih. Ini kalau lagi pas jatuh negara, pilih negara, Mbak. Milih kura-kura Brazil, Mbak. Kayak milih kura-kura Brazil. Iya. Tapi kalau kura-kura gini bisa nggak ada air tawar, Mbak? Mati lah. Kura-kura. Nggak bisa ya? Nah, kura-kura gini, penyu. Penyu. Penyu dikasih air, kasih garam, jadi nggak boleh. Nggak boleh. Beda ininya ya? Harus air laut. Laut. Harus. Bukan air laut ya, harus emang di laut. Harus air laut. Penyu itu nggak boleh dipiara. Kalau kalian pengen piara penyu, kalian harus siapin kolam selebar samudra. Hah? Nggak boleh piara penyu. Really? Perlu udah dilindungi. Pegang nggak? Pegang nggak di situ? Oh, okay. Apa? Di dunia ya, sektor satu. Tapi sambal itu bukan mati teman-teman, tapi lagi capek berenang, istirahat, ngasok. Tapi cara berjemurnya juga gitu. Mau sampai 100 kecil nyasar satu tuh. Kita rescue. Tama, setengah. Nah, dapat. 2018. Nih kacanya kayak gini ya, 2018 sampai berat teman-teman. Ini segede gini, ini kalau sulcata 22-25 cm. Ini berat. Tuh, lihat matanya tuh. Matanya cerah, teman-teman. Tuh, sehat-sehat semua. Sehat semua hidungnya tuh. Mukanya sih banget mukanya. Pantatnya kenapa nih? Prolaps ya. Muka, belum kawin segini mah. Tuh. Jadi penyu tuh uniknya itu sama kayak orang kayak Aldabra, dia bisa bertelur itu di usia 80 tahun, Pak ya. 85 tahun. Berarti kayak Aldabra.
500 apa? Telur. Telurnya. Banyak. Ya 250. Masih gede usia berapa, Pak? Ini 2 tahun. 2 tahun ya. Cakep banget. Ini yang putih. Tapi memang memang dia gigit, Pak ya? Iya, kalau nelur yang gigit. Hah? Gigit. Sakit enggak? Iya. Ya sakit ini. Sakit ya. Giginya, parunya tuh. Iya, panjang. Berasa ini. Makanya kan ikan yang favorit itu cumi-cumi. Oh. Yang favorit cumi-cumi dia. Main tepung enggak, Pak? Hah? Main tepung enggak? Enggak, langsung aja. Enggak, Bang. Enggak dibatin ketak enggak. Oh, hal lagi teman-teman. Ini binatang dilindungi, jadi tidak boleh dipelihara. Jadi semua jenis penyu itu dilindungi, teman-teman. Jadi penyu namanya penyu apa tadi itu namanya? Lekang. Ini yang merupakan penyu terkecil di dunia kata Mas Galuh. Jadi kalau salah jangan salahin saya, salahin Mas Galuh aja. Gitu. Karena paling gede kan belimbing. Enggak, kan sebenarnya penyu terkecil kan? Golongan penyu kecil. Namanya tukik kalau tukik. Anak penyu. Nah ini adalah Jen, Mas Iqbal, ini adalah sungai terbesar di Sungai Kumen. Terbesar dan ini muaranya, ini adalah sungai. Aku tahu, Lukulo. Tadi udah disebut. Udah ya. Ini sok tahu banget ya Jen. Iya. Betul bener nggak? Iya benar. Ini adalah muara Sungai Lukulo. Oh, okay. Iya, jadi itu nggak langsung gitu ya? Apa sebenarnya disebut nama dengan Lukulo? Kalau Luk itu bengkok-bengkok. Oh, Luk. Berkeluk. Nah, berkeluk. Keris. Makanya kan Lukulo. Itu masalahnya Lukulo itu kan seperti Lukulo seperti ini, bengkok-bengkok terus nggak jarang yang lurus itu nggak ada. Dan di sini pertemuannya di sini. Jadi kita harus membutuhkan perahu untuk nyampe ke seberang laut. Tapi ombaknya tinggi banget. Ya itulah Jen. Sini Jen. Sini kameramen. Mas Galuh. Kameramen. Sini kameramen. Jen, aku pengen ada puisi buat kamu Jen. Apa tuh, Mbak? Debur ombak. Asik. Temaniku dalam sendiri Jen. Asik. Pada karang aku menyapa. Oi. Pada angin aku bertanya. Hehe. Adakah pernah bayangan di sini? Hadir di sini jendentiku. Wesu. Penyunya gede banget, Kay. Itu bapak itu talentas banget tuh dari Poplar Wish tuh. Tuh. Tinggal-tinggal. Aduh, sayang banget padahal kita pengen banget lihat telurnya loh. Enggak ketemu. Udah pada netes. Nah, ini. Nah, ini nih bekas cangkang-cangkang yang udah pada. Gua nabrak perut, Bro, enggak bisa ngambil. Kameramen. Ini berarti ini penyunya naik ke sini. Enggak. Enggak. Kalau telurnya pindah. Nih. Dan ini adalah tempat penetasan yang alami, Jen. Oh, ini kira-kira kuburan, Mbak? Iya. Keramat, Mbak. Jadi pas kuburan ini kan ada plang-plang gitu. Ini menandakan di bawah-bawahnya itu ada telur-telur penyu yang diambil langsung dari alam, dari laut. Dipindang sini. Karena warga sini juga tiap malam waktu musim bertelur dia ronda. Ronda, kalau ada yang menelur diambil langsung taruh di sini. Pindahin sini. Berarti di bawah sini isinya telur. Makanya yang injek di sini memang harus ekstra hati-hati. Gak boleh sembarangan masuk. Gak boleh sembarangan apalagi main-main ya. Apalagi main-main. Kalau ini adalah salah satu bibit unggul untuk penyu bolang. Penyu di sini. Spesies baru, Mbak. Spesies baru hasil. Ngapain? Tadi bantuin bapaknya itu. Di sini dalamnya itu sekitar 50 cm. Jadi kalau kita main di atasnya juga masih aman. Yang penting jangan loncat-loncat, jangan dikeduk-keduk, biarkan yang ngeduk itu yang ahlinya ahli. Jadi kita nonton di sini aja gitu. Ini kita masih nyari ini. Nyari telur. Nyari telur soalnya di sini kan kadang-kadang udah ada pada yang netas, udah diambilin. Kalau dia netas itu di dalam tanah gimana? Apa dia keluar sendiri? Keluar sendiri. Oh, naluri. Oh gitu. Naluri penyu.
dan mereka biasanya akan langsung mencari suara air laut. Oh, tapi kalau ini kan nggak bisa, dia masih berkelahi. Ya, tadi kan disimpan di sana. Tadi penangkaran itu. Sayang. Kalau ini kan dulu lahirnya cuma di, udah keluar. Okay. Hybrid, Mbak. Ini. Hybrid. Hybrid. Jadi waktu itu dia ibunya batuk, jatuh, nah, galau. Udah buang gitu. Terus di listrik waktu itu. Hah? Di listrik. Dan terus ada sedikit pengeras. Pengeras. Makanya jadinya seperti ini, bayi tabung. Rasa dulu. Makanya suatu saat KNE sama si Galuh. Udah gak ada. Enggak suka. Udah gak ada, Mbak. Ya, oke. Okay. Nah, ini fungsi gendeng-gendeng gua apa ini? Ini biar buat kadang kan ada yang meretas ya. Biar enggak panasan. Benar. Oh. Itu sudah sangat diperhitungkan sekali, Bapak, ternyata. Dan ini itu sedang dalam proses pembangunan, teman-teman. Oh, ini tuh di dalamnya ini. Udah disetujui dan didukung oleh BKSDA Provinsi. Ini dananya dari sana. Jadi emang dari pemerintah juga udah sangat mendukung sekali dengan program pelestarian penyu yang ada di Pantai Kalibuntu ini. Keren ini banget. Konservasi penyu Kalibuntu. Iya, Jogosimo. Jogosimo. Keren. Patut dicontoh nih buat apa? Di Kalimantan coba besok bikin kayak gini, Jen, kamu Jen. Ya mau sih cari penyunya di mana ya? Ini besok bawa satu ini boleh. Hybrid ini. Dia bawa head apa ya? Head penyuk. Tapi ini konservasi penyu aja gitu. Gak ada yang lain. Penyu. Ya, emang sini penyu. Pantai penyu. Enggak ada udang. Lumba-lumba albino nanti. Itu kan jelas tambak udang. Tambak udang. Emang dari tadi kamu lihatnya apa? Tempat berenang. Naga Indosiar. Aku melihat itu adalah gurun pasir. Biarkanlah hamparan luas membentang. Tapi apa? Terutama kucing apa? Perahu ya? Enak banget anginnya. Lama gak ke pantai. Next kayaknya harus sini bawa bawa istri anak. Kita mancing sini, nge-camp di sini, survival sini kayak seru banget. Pasang tenda sini, kita mancing sini, nanti hasilnya kita langsung kita bakar-bakar. Itu juga. Tapi pantainya di Solo. Ini ada ikan di sini, ikan banyak ini. Muara tuh berkumpul tempat kumpul ikan, tempat antar berarti tempat ikan berkumpul. Lobster pak, lobster. Lobster bisa dapat. Nah kalau ini ahli ini Mas Arbi pak, si jago dia mancing-mancing kayak gini. Nanti kita ajak berarti ya. Boleh pasti. Nah, mantap. Sini. Mantap mania, mancing. Mancing. Bar ya, Mbak. Ini, Mbak. Ini, Mbak. Jegur, Mbak. Mbak, belakang, Mbak. Kapalnya, Mbak, diurusin, Mbak. Sini. Yuk. Nah, kita mau OTW. Cucuknya di sini. Air, fobia air. Ada sebuah fakta bahwa aku tidak bisa berenang dan takut air. Makanya tinggal tinggal di Kebumen dia. Dari Bogor. Makanya, Pak. Oh iya. Benar kan? Enggak hujan. Itu perjalanan kita melewati lautan apa sih? Muara buat nyebrang ke daratan di sana. Inilah Kebumen, brother. Kebumen. Apa? Mantap, beriman. Kebumen beriman. Bogor itu. Jaket mana?
sampah. Kita udah sampai. Enggak boleh gitu, enggak boleh. Iya, capek. Iya kan Anda yang nakal. Kok saya? Amin deh, Gil. Eh, Mas, itu, Mas. Malu nyuma, Mas. Mana bisa orang, ya? Lewat ngarep. Eh, Mas, ini tinggal aja ya. Seru juga ternyata naik kapal. Apa gue beli kapal ya? Hah? Apa gue beli kapal? Taruh di mana? Tapi di Bogor enggak ada sungai. Ya makanya. Lah enggak ada laut. Mas Galuh. Naik kapal seru. Hah? Kayaknya aku harus beli kapal deh. Ayo, Mas. Taruh di mana? Ciliwung lah. Ciliwung. Water skill. Oh iya. Lupa. Lupa saya. Kita ke perilisan penyunya. Kita sudah di pinggir pantai yang namanya aku lupa tadi. Ini kayak soundnya mukanya agak ngejum karena ini apa namanya harus dekat-dekat supaya soundnya kedengeran. Hey. Ya ini teman-teman lagi di pinggir pantai. Oh. Wow. Itu pada kumpul semua. Ombaknya gede banget teman-teman. Gila. Terakhir pantai aku kan sama sampean. Gimana? Jauh pak. Jauh. Dan lihat pak, ini ombaknya lebih serem pak ini, aduh. Waduh. Ini ada oke. Kita ikuti paduan dari bapak ini. Yuk kita langsung kita rilis paduan dari bapak-bapak. Yuk. Jangan. Ini teman-teman, jadi misi kita tuh adalah melepas ini kembali ke alamnya. Yuk. Nanti ini. Bukan ini. Tukiknya. Oh bukan. Nanti buat tempat tuking. Oh, nanti ya. Buat tempat tukingnya itu. Ini bagi-bagi tuking. Ini Pak. Nyuwun, Pak. Iya. Jadi per orang itu dikasih kesempatan buat ngerilis satu tukik dengan diwadahi apa ini namanya, Pak? Besek ini tuh. Kita akan rilis tukiknya langsung di pantai selatan. Kasih nama. Iya, kita kasih nama. Kita kasih namanya Bumi Reptil. Punyu. Apa namanya apa, Pak? Punyu. Balapan deh. Punyu, kamu aku lepaskan. Ini adalah punyu kedua yang aku lepaskan ke laut. Karena pertama aku sudah pernah melepaskan di Derawan. Ini kedua kalinya, yuk. Ketan ini. Bye. Punyu. Dadah punyu. Awas kamera, awas kaki, jangan jekin. Punyu. Ayo punyu. Punyu. Ini punyu. Awas kaki. Oh. Gila, Pak. Ini pengalaman luar biasa sekali. Bisa langsung menikam. Punyu udah hilang. Punyu. Keren banget. Thank you banget Bawang tuh bawa pengalaman kali ini. Thank you juga buat teman-teman Dream Team juga. JNDT juga lagi bikin video di sana. Thank you banget. Apa namanya? Pengalamannya. Oh. Akhirnya lihat naik di sini. Pengalaman yang sangat asik, luar biasa. Kita bisa langsung melestarikan, merilis penyu di mana penyu ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara dan dunia. Dunia tuh. Kalau kalian ingin pelihara penyu, kalian harus punya kolam seluas samudra. Jadi biarkanlah yang di alam tetap di alam. Lestarikan penyu. Yo. Alam lestari. Alam lestari. Lestari. Woo.